apa tak? Lepas tu, lepas tu dia ada button on dan off. Kalau kau nak guna, tekan ke bawah. Tu bahagian apa tu bahagian? Bahagian semua tu apa? Untuk nombor nombor. Betul begitulah, vacuum ni ada tiga bahagian. Ada head, kepala, motor. Ada body, body dalam dia ada apa? Ada filter, ada body, dia tiga bahagian. Okay, dia ada head, body ni. Okay, apa, dekat head kita ada yang macam penting kita ada apa? Wire pula. Wire pula, okay. Tidak, berbalik dia tu. Okay, awal pula dan ikut dia ada switch. Masa tu ni switch untuk on dan off. Okay, kalau kita nak on tekan, dan kalau kita nak tutup, dan dia juga ada bagian dalam ke yang ni. Yang tu atas ni seperti udang. Apa udang tu? Ada bagian bawah. Yang ni ada satu udang. Bagian badan dia ada dua udang yang boleh yang boleh lah kan. Kiri, kanan, depan kan. Dan juga ada dua adan. Okey. Roda 360 darjah. Okey, ayat tu dipanggil roda 360 darjah. Dan juga ada dua roda dekat bawah. Roda di batang ni. Okey, dan tadi nak ada tiga roda ni, kita buka. Ni. Okey. Ada ke dalamnya macam ada. Jadi apa yang ni termasuk badan sendiri? Nanti sabar. Okey, yang ni itu aksesori. Yang penting adalah ni dia punya penapis je. Ni badan. Mana penapis ni? Ni ah. Apa salah? Makan dulu. Kita tengok sini buat video ni. Tangan dia memang fail. Aku suka you. Apa salah? Apa ni? Suka tu. Suka buat ini tangan tu dia. Tangan dia. Ini tak pasang tangan ni. Dia lagi kencing lah. Boleh tengok. Boleh kencing. Tak sempurna. Apa kan kita dapatkan ni? Tujuannya tunggu dia dulu. Badan kita akan pasang untuk penapis dekat bawah ni. Tujuannya adalah untuk melindungi motor tu daripada tergantung untuk benarkan abang apa kan. Untuk apa ni supaya dia tak masuk dalam motor ni. Kalau motor ni tak ada, kalau tak ada benda ni memang rosak lah. Okay, kan ni cara nak pasang je. Tu? Nak pasang je adalah isi. Isi dia lagi. Bag okay. Dulu yang duluan. Bag kena masuk lah kalau tak ada bag tak ada sedap. Apa tadi kan? Dia ada dua jenis equipment tau. Dan tu ini ada panggil bag vacuum. Bag vacuum ni dibuat daripada kertas. Bag. Tu dia bag vacuum ni ada pertumbuh abuk kan. Abuk yang terbikum tu daripada bawah semua kali. Vacuum daripada abuk ni akan masuk ke dalam ni. Dan terkumpul dalam ni. Apa nanti bila habis kita dah buka, buang. Jadi nama dia apa? Nama dia apa? Disposable bag. Disposable, kayu buang. Ah,
disposable kan ada dekat, dekat tu, dekat nama dia apa? Yang ni jenis ada tulis tu, tengok air buang. Jenis kertas, kertas tau, okay, buang. Dia ada dua jenis. Disposable. Tak jumpa? Original dia. Kalau beli, dah sampai ni sekali beli. Tapi yang ni mahal. Ni mahal cuma satu. So dia ada paper bag ni, jenis kertas ni tak ada jenis macam ni. Ini apa nama muka yang tak tahu. Sini juga ni. Dia bukan sama macam filter ni ni. Ni, filter ni lain. Okay, so kau kena ingat eh, benda ni dia dia kita pakai paper bag. Okay, yang ni memang ni lah, memang original ni. Jadi ni dia macam macam ni lah, sebab kita nak save. Satu lagi kan? Sebab dia akan pakai, akan buang terus, ni mahal. Buang kan? Buang mana ada ni kau. So ni kita akan modify tadi. Tunggu zip ni daripada Hong Kong. Dah 3 bulan naik kapal. Ada yang ni Jadi apa kalau kita tak nak buang, kita boleh guna ni. Oh tak, ni bukan, actually bukan tu. Itu yang kita modify buat pada kain letak zip. Ni lah nak buat ni. Tapi zip tak ada. Zip tak ada, datang berhong kong, naik kapal 3 bulan. Lama ha. Okay, so Asa faham? Kongko lah cik tu. Sampai mana dah ni? Pasang, okay. Pasang. Best possible. Okay. Tadi tak nak pasang tu lah. Apa pula? Yang ni semua tak ajar lagi. Nanti tu lah. Mana nanti dulu? Ajar semua dulu. Ajar semua dulu pasal last kali baru how to bagi tahu bagian-bagian ni. Dismantle or use whatever lah. Oh, boleh tahu. Banyak lagi ni. Yang ni sekarang ni beralih ke mana? Beralih pada accessory. Pada entity yang tu apa tempatan yang dulu tahun tu untuk pasal habis tu lengkap lah. Pun kena ada horse. Kuda. Apa? Horse. Amal maksudnya ataupun rubber horse. Horse. Rubber horse. Rubber horse. Ha, horse. 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 Horse kuda. Macam leg horse. Welcome to leg horse. Leg horse. Nah, lagi apa? Kedua yang ni kita apa? Dia punya apa nama kau lupa yang cukri? Bukan, bukan apa ya? Kau macam mana kau boleh lupa cukri? Itu steel semua. Itu ada, ini ada steel hose. Ataupun? Metal hose. Ataupun metal hose. Rubber metal. Rubber metal hose. Kita ada dua jenis hose. Untuk connect dengan vacuum. Satu rubber hose, satu metal hose. And then dia ada satu connector. Mana connector dia? Connector. Tunjuk dekat Ashraf. Belah mana nak sambungkan rubber, belah mana nak sambungkan metal. Ini kemudian. Bukan. Kemudian. Konektor dekat konektor, bukan sambung dekat vacuum. Oh, jom accessories dulu. Lagi. Cukri. Accessory tak ambil lagi. Accessory last. Okay. Last kali pun pasang. Terangkan tu konektor hose. Okey, ini adalah konektor hose. Okey. Lagi satu. Konektor hose apa? Untuk connect apa? Ni apa? Konektor hose untuk menghubungkan antara metal hose dengan rubber hose. apa jadi? So dengan ada konektor ni dengan ada metal hose. Dengar ada rubber hose ni, dan juga yang itu. Itu apa? 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 Yang itu apa? Itu apa? Apa yang itu? Yang itu dah hilang kau. Itu apa tu? Apa namanya? Apa nama Zabin? Apa nama dia? Macam ni, Asa pun jadi ikut macam kau view ke tak? Dah tukar training pun tak tahu.
Sekejap. Ini connector. Ini metals. Terbalikkan. Okay. Ha. Eh, dia lah. Ialah. Ya, tak tahu ni. Ini dekat habiskan. Tu kepala tu. Apa tu? Yang semua punya accessories baru sambungkan. Buka balik semua. Kau benda macam ni pun. Okey, letak balik kat bawah. Tunjuk satu-satu. Saya training dulu macam tu ke? Bukan. Ya. Kepala tu apa? Lagi satu barang apa? Nah, tanya gasa apa nama gasa? Ha. Itu apa lagi satu tu, Syukri? Ha, itu apa nama? Tapak Sulaiman. Aku sedut ibu kaki mu. Apa nama dia apa? Ha, apa nama? Mesti kena tahu, Syukri. Baik tak? Lorosa. Metal pun orang lain. Ini nozzle. Okay, yang ni ada nozzle. Nozzle apa? Nozzle. Apa nozzle untuk baking? Apa nozzle apa? Nama panjang ni? Apa nozzle tu? Flow nozzle. Ataupun bagi flow nozzle lah. Ada berapa fungsi? Terangkan. Okay, ada perubutan yang boleh digunakan lah. Satu untuk lantai pun ada. Dan untuk kapet pun ada. Ha, tunjuk untuk kapet macam mana. Lantai macam mana. Tunjuklah benda tu apa ada. Okey, yang ni ada kata untuk tengok tu Ashraf. Tunjuk asal-asal dekat ni ada benda macam ni. Eh, lepas tu Syukri, awak kena tengok awak punya training. Janganlah tulis lagi. Cuba tengok tu apa yang saya buat. Nah, lepas tu tanya balik. Tengok, dia tadi bagi konsentrat tak apa yang awak terang. Ha, nanti awak tanya dia balik. Okey, Ashraf ni apa? Okey, sekarang tunjukkan apa yang ada dekat nozzle tu. Okey, hutan apa yang ada? Dekat nozzle ni ada hutan kan? Kita boleh... Mana? Hutan ni. Hutan tu buat apa? Ayuh, pen ke lah. Hutan ni ada untuk... satu kalau kita nak dapatkan buah macam ni. Kita buah macam ni dah untuk... Yang ni boleh gunakan untuk lantai. Ha? Ah, pandai. Tak. Apa yang ni digunakan untuk kapet ha. Dan untuk lantai. Dia dah buat macam ni. Buat mana? Bagi tahu. Tekan ni. Tekan dulu. Tapi dia jadi apa? Dan akhirnya akan 25 bos macam ni. Selain benda berus? Selain benda berus, apa lagi ada? Antara benda berus. Kau jangan main. Itu belakang ada white. Belakang ada white. Orang baru pun tahu. Kau cukup ni. Kau capak tu kan. Dah berapa kali training kerja dah lama dah. Fail lah cukup ni. Okay, jadi waktu, jadi satu yang berbos. Satu lagi yang web ni. Satu saya tu dia berapa lagi? Depan lagi. Dia buat ni, dia sini terpasang ke kan? Tak boleh, dia buat apa? Kau pun disuang. Kan, ada web ni maknanya untuk kan kau ingat untuk buat tu basam kan? Bukan. Yelah, macam dia kena tolak jugalah apa? Abuk-abuk yang pelantai kan? Sebab apa, bros tu tekan-tekan cuki, bros berongga kan? Bila tak bros tu dia berongga. Bila dia sedut, dia akan lepas ke belakang. Yang belakang tu yang tukang apa? Stop dia. Jadi kau boleh tekan kau vacuum tolak depan belakang kan? Betul lah dia. Dia kena ada ni, pastikan kena ada warna biru. Kau apa?
Motor filter. Motor head filter. Pastikan ada. Apa tu? Apa titik ada untuk pastikan bau tampang ke apa? Dia ada tampang ke? Labuk semua kan? Tak terbangkap masuk dalam motor. Tu ada tu. Dia mengurangkan lah, bukan tak masuk, masuk. Tapi dia berdapat kawal lah, supaya tak ada nanti ke kalau aku bayar, aku tinggal kawal nanti pun rosak nanti, satu sistem nanti. Okey, itu satu, okey, letak tepi. Okey. Lepas tu, apa lagi? Okey, ada kat kepala, dekat head ni kan? Kena, kita ada apa? Ada. Sudah bagi tahu dah, tak payah, ni sekarang nak pasang. Okey. Haa, dapat head tu dah habis lah. Okey. Haa, lagi? Tanya pada cara nak pasang pula. Ha, saya nak pasang pula, okey. Okey, first tadi, pastikan kena ada apa? Ada apa? Vacuum bag. Vacuum bag mesti ada. Tak, vacuum kan? Memang ada vacuum dia, vacuum kita, wajib ada vacuum bag. Kalau tak ada benda ni kan? Nanti takut rosak ni, jangan nanti dia punya apa? Vacuum. Vacuum bag tu untuk apa? Vacuum bag ni ada untuk pastikan sampah ke apa kan? Rangkap semua sampah. Semua sampah apa semua ni akan masuk dalam ni. Dan akan timbang dalam ni. Nanti bila dah asal tak tahu mati kita boleh buang. Okey. Okay, lepas tu cara nak pasang. Okey, cara nak pasang ni kan. Nak panggil Aisyah ke depan. Ada apa kat vacuum bag? Dekat vacuum bag dia ada lubang ni. Ha, tunjuk. Okey, ada lubang ni. Dan juga ada dua mata. Ha. Dua mata ni nampak macam kit kertas. Tapi dia macam mata kita kan gunakan kit kertas untuk. Tapi dia ada putih je. Okey. Jangan nak pasang je lah. Tunjuk dekat-dekat. Jangan nak pasang, tenang je. Okey, pastikan lubang tu masuk semua. Betul-betul masuk. Masuk semua kali, pastikan dia betul-betul masuk. Haa, betul masuk. Ya, tu. Okey. Okay. Pastikan dia tutup masuk. Okey, lepas tu tutup masuk. Okey, ni ada dua button ni kan. Masuklah macam ni. Simple je. Macam tu je. Okey. Okey. Okey, faham? Dan kita ada penapis benda ni. Benda ni penting kot. Kalau tak ada benda ni, jangan ni kira apa, vacuum beater lah. Vacuum beater lah. Benda ni kena ada kotak. Kotak lah kan. Kita nak masuk kan, tenang je. Sebab apa? Sebab kita dah ada dia punya anak panah ni. Anak panah ni kita masukkan ke arah depan ni. Jadi kalau arah berlainan apa jadi? Kalau arah berlainan kan, kita akan tengok kalau tepat kan. Tengok macam tu. Kalau kita buat macam ni pun tengok. Tak apa pengam. Kalau kita letak macam ni pun kita tak apa pengam juga. Jadi kita kena ke depan. Okey, ke arah anak panah. Okey, lepas tu dan kita pastikan benda ni, benda pun ada anak panah. Dan anak panah ada tu push to open. Tolak dia buka. So, dia nak katanya belakang dia ada apa? Dia tunjuk, kena bagi tahu. Belakang ni pun ada macam satu apa untuk mana? Tunjukkanlah kawan dia tu. Ini kita akan pasangkan dekat sini. Tunjuklah cara. Dah untuk fit kan je. Okey. Okay. Okay, just tekan dia. Okay, good. Sekarang ni kita nak pasang dia punya. Mungkin kita kena ambil post dulu. Post. Tunjuk post tu ada dua bahagian. Ada dua bahagian. Yang tu subak tu boleh tak? Yang ni tak boleh. Kalau tengok tu pasal pasang ni kan. Tak matching. Okay. Pasal yang ni pula. Dia meeting. Okay. Kau nak buka macam ni. Buka nanti last semua sekali buka cukupi. Okay. Last sekali. Cara pasang dulu. Dah pasang. Ini meter hose connector. Macam ni. Yang hitam. Yang hitam ni. Masukkan ke dalam ni. Ketak. Okay. Tu. Yang stainless steel tu. Yang stainless steel ni. Buka dengan. Dekat dengan macam ni. Apa nama tu yang kau pegang tu? Metal hose. Metal hose. Stainless steel hose. Metal hose satu. Tu ada satu lagi metal hose. Pasti ada dua. Kalau nak kau buat tu kan, nanti pendek ni dia punya apa. Aku boleh tak takut kau kena
bungkuk buat ni. Habis kalau time nak bau buat vacuum. Jadi masukkan ni macam ni. Satu, satu, dua. Berarti kan satu, dua kena masuk dalam seri. Dan airnya dalam seri kena ada nozzle. Flow nozzle. Flow nozzle. Dan flow nozzle masukkan macam ni. Ataupun nama dia universal nozzle. Ataupun orang panggil universal nozzle untuk dan sekarang kita ada satu vacuum yang tau. Dan kau boleh gunakan untuk dah boleh vacuum lah. Dan boleh vacuum lah. Okay. So buka, buka tu. Buka okay. Wire. Okay, sekarang kita akan buka wire. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, buka dah apa yang ini. Sekarang kita buka, kita dah boleh pasang. Kita dah pasang. Bila nak pasang, pastikan jangan sampai wayar tu terbelit. Pasti pasang. Tak boleh terbelit, tak boleh. Dia mati. Dua. Okey. Okey. Oi, siapa dia? Suria Mia. Ha? Suria. Okey. Dah kena pakai dia. Tapi tidak berguna. Ya? Ha? Okey. Apa nak cek ni? Apa jadi hidup cek ni kan? Apa jadi? Apa jadi yang botol tu? Yang botol tu? Tak ada lantai. Lantai jadi kita lantai. Okey, kalau lantai tak pakai drone, apa jadi? Yang ni tu kan. Ah, ada kan dua tangki dah lah. Tunjuk mana yang jalan. Tunjuk mana yang jalan, tutup. Oh. Okey, kalau tak pakai tu, tak pakai tu, buang, simpan balik. Mana yang rosak kalau tak kalau pakai atas lantai? Kau pakai ni. Ha, pembuatan akan dia akan pecah nanti, Asya. Itu memang tak buat apa. Pasti ke buat benda yang macam mana kau asah atas batu kan. Dia akan pecah. Kalau dia pecah dia pakai lah. Faham? Itu pasal dia orang cipta ni keluarkan bro Suzuki. Pasal dia orang create benda ni sebab apa? Senang vacuum ni boleh atas kapet boleh atas lantai. Faham? Maksudnya kalau macam tu atas kapet apa jadi Suzuki? Ha, apa jadi? Okey, apa kita tengok apa jadi kan? Haa, tengok apa jadi. Tak pernah. Tolak. Dia keras. Cuba bagi asal rasa. Apa rasa? Ada apa jadi? Kebezaan ada berus dan tak ada berus. Okey, sekarang tutup berus. Tutup. Okey. Apa kebezaan? Ringan. Haa. Kalau pakai berus. Sangkut. Dia akan sangkut. Kalau dapat ditimbang ataupun dia tidak penuh. Kalau macam ni, kau tanya dia,
bila kau bunyi macam tu, dah terus top dulu. Top, buka semua ni kan. Buka tu check apa yang ada dalam tu. Dan pentingkan lah. Tahu asal bunyi dia akan lain. Lepas tu dia tak sedut sangat. Oh, okay, dia tak sedut ke? Langsung tak sedut. Sebab dia dah buah dia dah tutup lah. Oh. Kau kena dengar tadi. Ataupun ada kecubat apa kertas ke plastik ke dekat hose kat mana bunyi vacuum ni lain berlain kan. Kena selit. Kena depan ni kau kau train buat di Suzuki. Dah. Okay, sekarang ni dah habis kerja lah ni. Dah habis kerja buat apa? Dah habis kerja. Apa dah? Jangan tarik dia nanti dia patah. Kena ada tuan-tuan tu macam dia put to open. Maksudnya tolak ke bawah, buka. Dan okay. Ini pun kena tarik tu, buka. Ada di sini kita kena pun benda kita kena buka kan. Tapi kena, jangan terlalu kasar. Takut apa, takut nanti kalau kelihatan takut yang ni koyak. Tadi kita akan tarik macam ni. Slow. Okay, sekarang ni penuh kan. Sekarang kita ambil satu pasti besar. Untuk Jadi biasanya kalau untuk yang disposal bag ni tak payah lah. Tak payah buang. Buang terus. Tak tunjukkan je lah. Tak payah, tak payah. Nanti kalau kita ada bag, ada zip tu bawa je. Cuma training yang sebab tu je. Dah. Dah. Macam mana kau nak ni? Macam mana nak buang? Dia bukan ada zip kat bawah. Tutup ke cara ajar Aslam macam nak tutup. Tutup balik. Lepas tu wayar tu macam mana masukkan ke dalam, macam mana jangan lepas tu cakap kat Aslam bila dah gulung wayar jangan gulung bawah ni, macam mana kawan-kawan selalu buat. Okay, aku panggil wayar tu. Kita dah buka lembah ni kan. Dah kuang tu sampah semua kita dah kuang kan. Dia just masuk balik. Macam tu lah. Masuk balik. Dah. Suruh Asraf pasang balik. Tu je. Apa lagi? Minta Asraf pasang. Asraf pasang. Kan kau sudah pasang tadi. Tak ada. Kan ni pun salah. Kau tak ada lap pun. Lap di dalam. Okay. Dan lap Asraf kena bersihkan kat dalam tu. Okay, ada sebelum kita ada sebelum mangkuk filter tu pun semua kena lap. Tak ada macam tu rupanya. Tak ada dai hitam semua tak ada. Ya, atau ini kita kena lap lah. Kena lap pakai batin betul tu. Kain basah boleh, batin pun boleh. Pakai batin pun boleh, pakai kain basah pun boleh. Batin tu body luar boleh lah, kasi dia nampak hitam detik. Apa ke? Dalam tu semua kena cuci asal.
Kasur dah ni semua wajib dicuci lah. Apa ni? Kasur ni.